Tuan, selamat petang. Selamat petang. Ini Tuan Kasih Palmer kah? Yes, betul. Saya admin Tiffany Jerry nih Tuan. Oh ya, kenapa? Tuan busy kah sekarang? Baru mau busy juga lah. Ada barang saya mau buat, kenapa? Tidak, saya mau buat testimoni nih Tuan. Boleh teruskan. Boleh. Boleh tak Tuan perkenalkan diri dulu, nama Tuan, umur Tuan dan Tuan bekerja di mana? Okey, nama saya Kasih Pama Nakian. Umur saya sekarang 26, mau 27 sudah. Okey. Saya bekerja sekarang dekat company Daihanfa dekat Osim. Dekat Osim. Isuzu Melaju. Okey, okey. Kenapa Tuan pilih Isuzu dulu? Bagi saya Isuzu ni banyak rekomen daripada kawan ataupun family. Sebelum ni saya punya family ada pernah beli Isuzu di Mac. Kelebihan dia saya suka dengan maintenance dia lah. Maintenance dia. Maintenance kelebihan yang dia ada buat sekarang. Okey. So Tuan dapat tahu yang Tiffany ada jual Isuzu ni dari family dan kawan-kawan lah. Dari kawan. Dari kawan. Yes. Tuan ada follow Facebook dia? Facebook dia lupa lah saya. Lupa. Ada kot. Sebab tu kawan dari kerja dulu. Okey. Lama ke Tuan tunggu loan approve dulu? Tapi saya tidak lama sangat. Okey juga lah. Sebab company pun dia tolong betul-betul. Pupus saya minta dekat dia kan. Bukan saya mau tanya cuba sajalah. Kalau boleh, boleh lah. Kalau tak boleh, tak boleh lah macam tu. Tapi rupanya company yang buat tu, dia buat betul-betul. Sebenarnya saya mau mencuba tapi betul tak sangka lah. Dia kata nanti yang saya dapat. Jadi apa perasaan Tuan lepas Tuan dapat tahu yang loan to approve? Gembira juga lah. Gembira juga. Sebab kita kan tak sangka kan. Sebab masa tu kan saya apply tu mana ada lesen. Oh, tidak ada lesen. Yes. Sebab tu saya tak percaya. Kenapa tiba-tiba boleh? Mungkin saya punya gaji kot. Taklah apa-apa. Kalau sangat boleh lah cukup masuk. Ya, makan. Tapi kalau bujang mungkin lah. Boleh bayar kereta setiap bulan. Sepanjang Tuan dah guna Isuzu ni kan, sejauh mana dah Tuan pernah bawa? Kucing sana. Kucing saja. So dari segi performance dia macam mana Tuan? Apa tu? Performance dia macam mana? Performance dia bagi saya ya okey. Tidaklah berapa sangat. Dia suka dalam perjalanan dia. Tuan dah berapa kali dah Tuan servis untuk Isuzu Tuan? 6. 6 kali sudah. Pernah bawa off-road? Buat masa ni belum lagi tak dia bawa off-road. Belum lagi. Mana Tuan mana tahu Tuan pernah bawa off-road kah? Belum lagi. Belum lagi. Jadi apa pesanan Tuan kepada orang yang dekat luar sana yang nak beli Isuzu? Pesanan untuk dia orang. Macam mana saya buat pesanan. Pilihlah Isuzu D-Max sebagai pilihan yang terbaik untuk korang semua. Itu je. Tuan, ada tak rekomendatif dekat mana-mana kawan Tuan kah? Banyak juga saya rekomen dekat dia orang. Okeylah tu Tuan. Setakat ni tu je lah yang saya mau tanya. Okey. Okey, thank you Tuan. You're welcome.